Dalam tahap pra-bencana, khususnya pencegahan dan kesiapsiagaan, maka seluruh sivitas akademika SLB Profesor Dr. Sri Sudewi Majun Sofwan SH Jambi melakukan aktivitas rutin sebagaimana biasanya. Para tenaga pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian juga para siswa ada yang mengikuti pembelajaran di kelas dan juga di luar ruangan. Para tenaga kependidikan melaksanakan tugas-tugas rutin sebagaimana biasanya. Di lingkungan sekolah juga terdapat para orang tua murid, wali murid, sedang beraktivitas menunggu peserta didik. Untuk melaksanakan pencegahan terjadinya kebakaran, telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya secara rutin melakukan pengecekan peralatan dan sarana-prasarana yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Padamkan ini, Pak. Apinya mau seperti membesar, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, tolong, Pak, ya. Itu. Yang di kota, kalau 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 yang di kota, kal
melaksanakan penyisiran lokasi. Alhamdulillah seluruh lokasi sudah kosong, sudah dievakuasi dan tidak ada korban dan tinggal lagi lokasi yang terbakar. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lebar, contoh seperti handuk, selimut, obeng pintu, obeng jendela, kain sarung, kain panjang, kesek kaki. Intinya kain yang berbidang lebar tersebut harus dibasahkan. Cara memegang karung boni yang benar ini akan berfungsi menjadi dua. Yang pertama, dia akan berfungsi sebagai alat pemadam. Yang kedua, dia sebagai alat pelindung bagi si pemakai. Cara melipat karung boni yang benar atau kain yang berbidang lebar, tiga ujung daripada kain yang berbidang lebar, usahakan ibu jari atau jempol itu berada di depan, seperti ini. Di depan, Pak, ya. Begitu ibu jari sudah berada di depan, lakukan lipatan seperti ini. Jadi tidak perlu digabung, cukup dicekit. Cekit. Seperti ini, lakukan lipatan. Dilihat hasil depannya yang seperti ini. Ini kalau dari depan. Kalau dilihat dari belakang, hasilnya seperti ini. Jadi, karung atau handuk atau kain yang berbidang lebar tidak tergulung. Tergulung macam tangan. Seperti ini. Gini. Pada saat melakukan pemadaman, pada saat melakukan pemadaman, kalau di luar ruangan, kita harus membelakangi arah angin. Nah, ketahuan arah anginnya nanti pada saat api dihidupkan. Kemana tidak api dihidupkan? Kalau misalnya arah kejujur keluar sana, kita memadamkan. Tidak pernah kerja. Memang ini memang tidak air. Karena tidak api itu akan mengalami kita. Jadi kalau tidak api, ada mama belakang, ada eksposikonya. Kita tidak kemana-mana. Ini tangan nangkat besi. Sama juga dalam tabung karena isinya tepung, dia tidak boleh melawan arah, harus belakang arah. Jadi pada saat melakukan pemadamannya, nanti kemana arah angin, ya kemana arah angin,
kalian, arah anginnya nanti ketahuan tidak api. Jadi ini posisi sudah basah, dilipat, kita dekati. Melihatnya bukan dari atas tapi dari samping, kita lihat. Jadi fungsinya kita melihat dari samping, ujung bagian atas masih melindungi muka kita supaya tidak panas. Kita lihat dari samping, dekati sedekat mungkin. Kalau belum panas kan masih terhalang oleh karung. Nah, dekati sedekat mungkin, lakukan penutupan secara perlahan. Kalau seandainya ada celah yang nampak lubang, tarik pinggiran sarung sebelah sampai pinggirannya tertutup. Nah, kalau yang kuat jangan diangkat, kan agak susah. Ambil kain lagi, tutupkan di arah yang berlawanan, kira-kira yang kosong. Jadi kalau misalkan kain basah ataupun handuk, pada kualinya yang terbakar dalam kuali, begitu sebelahnya sudah tutup, ambil kain lagi, basahnya lagi, tutup kira-kira mana yang menjadi kekosongan. Seandainya satu atau dua kain tidak cukup, ambil kain lagi. Berapa perlunya? Lebih baik kita rugi kain 4 atau 5 lembar daripada kita rugi bangun rumah baru. Kan begitu? Nah, disinilah. Jadi, kalau sudah tertutup tidak boleh disiram dengan air. Kalau situasi seperti ini, untuk menghambat oksigennya, ini dilakukan penerusan bagian atas. Bagian sisi pinggiran daripada pemain terus. Tapi kalau kuali, itu tidak bisa dilakukan perawatan. Ambil kain lagi, tutup lagi. Sampai benar-benar dia rapat. Tanya yang kedua itu, kalau asamnya masih hitam, berarti apinya di dalam masih ada. Tapi kalau dia sudah mulai rugi, berarti apinya di dalam sudah panas. Tetanggul sana. Jadi kalau sudah tertutup, satu lagi bisa dengan air. Nah, waktu mengangkat kain. Caranya sama. Berdiri di samping, ikat kutub daripada kabel kodi. Sudah diberikan kodinya, jangan aja. Ambil satu-satu. Setelah kedua ujungnya diberikan seperti ini, lipat dulu. Sudah dilipat, lalu diangkat. Diangkat kasih kodinya. Kimia kering, isinya serbuk. Tadi bapak yang sebagai petugas pemadam kebakaran sudah mencoba di SMA bagian bawah, bagaimana tepung itu keluar. Nah, kameramen pun mengatakan kamera saya kotor. Itulah dampak daripada tepung kimia kering. Nah, jadi di sini tepung atau kopi cara menggunakannya kita harus memperhatikan keamanan. Cara penggunaannya adalah ambil tahu di mana posisi diletakkan. Ini kalau seandainya terjadi pak ya, masing-masing listrik ataupun yang lain-lainnya, ambil tahu dari tempat di mana diletakkan atau jarak antara titik api dengan bakal kita meletuskan, mengoperasionalkan. Jadi ambil tahu jarak-jarak sekitar 7 atau 8 meter, tahu itu kita letakkan di samping badan. Di samping pak ya, bukan di depan tapi di samping. Nah setelah itu kita jongkok. Jongkok. Identik kita biasa menggunakan tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Kalau kita identik tangan kiri, berarti tabung ini posnya di sebelah kiri. Kalau kita biasa menggunakan tangan kanan, berarti tabung itu diletakkan di samping kanan. Nah sudah di samping kanan seperti ini, tangan kiri itu memikat leher tabung seperti ini. Tangan kiri memikat leher tabung. Tangan yang kanan ini kan ada pin pengamanan. Bulatannya itu pas jari. Masukkan jari itu tarik ke samping. Di sini ada segel. Segel ini memang gampang putus. Jadi tarik ke samping, begitu sudah lepas, lepaskan tangan, bebaskan selang, ambil selang, pijat.
arahkan ke depan atau ke atas. Ya, arahkan ke depan atau ke atas. Lakukan pengujian satu kali. Saya katakan tadi, ini ada dua tangkai. Tangkai bagian bawah adalah tangkai pemegang. Tangkai bagian atas adalah tangkai penekan. Uji satu kali mengukurkan tangkai bagian atas. Pukul seperti ini. Begitu dipukulkan, di sini akan keluar tepung dengan gasnya. Nah, begitu keluar satu kali, berarti tabung ini aman untuk digunakan. Kalau pada saat diuji satu kali terjadi ada, berarti bisa digunakan. Leher tabung ini lepas, posisinya berada di samping badan kita. Kalaupun terjadi cedera, kita cedera ringan. Kalau tabung ini salah meletakkan, diletakkan di depan seperti ini, pada saat kita uji satu kali meletuskan seperti ini, lepas, berarti bagian dari dada sampai ke atas dan tahu bakal apa yang koyak. Makanya perletakan tabung ini harus di samping badan, bukan di depan. Itu safety-nya, keamanan untuk si petugas. Setelah itu baru tabung diangkat. Sana. Lakukan penutupan secara perlahan. Kita lihat dari asap yang ditimbulkan. Kalau dia sudah mulai asapnya menipis, kemudian berarti api tersebut sudah padam. Kalau asapnya putih pasti padam. Saya katakan Karung Goni sebagai alat pelindung diri. Ini sebagai alat pemadam. Sekarang sebagai alat pelindung diri. Ya itu masih. Pada saat api dihidupkan kembali, petugas masih terlindungi. Itu sebagai alat pelindung. Awas, anginnya. Ke sini, Pak. Dari sana, Pak. Dari sana. Nah kalau wali, dia kan posisinya seperti itu. Jadi tutup dengan yang di sampingnya. Ya, iya. Pak, kurang rapat. Ya. Ini anggap wali ya. Tapi kalau saya keluar, dia tidak akan menggunakan perutan, ada tepungnya, tapi gasnya. Ya. Bisa pun hujan. Ayo, periuk.